Siente esto. Selamat pagi sahabat Mangpung. Kembali saya melakukan aktivitas mancing dengan teknik jigging. Saya kembali ke tempat yang sebelumnya. Kali ini saya mancing dengan Om Nick di belakang sebagai kemudi, dan saya coba kembali ingin dapatkan target ikan mata bongsang. Pagi ini di sini sekarang jam 6, waktu yang pas sebenarnya untuk mancing. Perangkat mancing saya gunakan untuk tackle-nya, reel-nya adalah Daiwa Sal 335N. Ini yang handle kanan. Kemudian untuk rod saya gunakan yang Leican yang slow feed. Kita coba main slow feed hari ini ya. Untuk metal jig saya masih gunakan yang Darel dari Fisher Jig Bali, berat 500 gram. Oke, kita coba turunkan, kita coba mainkan slow feed jigging. Pagi ini kondisi cuaca sedikit agak angin bertiup dengan kecepatan 9 mph. Sebenarnya kondisi tidak ideal untuk mancing jigging karena perahu mudah berpindah pada posisinya. Kita main di kedalaman hampir 200 lebih nih. Ya kan? Gamuru kecil. Bukan gamuru. Bayi kan? Kenapa ada bayi begini? Itu bayi. Betulnya kan bayi perempuan sih. Bayi perempuan? Ya. Ini ikannya sahabat. Ukurannya mini. Oke, kita cari yang lain lagi. Salam joran melengkung. Jig-nya dari Fisher Jig Bali. Kalau jinting ini belum berhasil. Cangkang. Ini kalau ini pakai dia diguli air. Oh, berarti kalian layang dia itu. Sembilan sih pakai layang turun aja. Tapi dia mau lompat. Simbol lari. Ada ikan. Simbol lari. Dengan yang lawan. Yes. Kamu
ada yang English, yang ada yang kerapu boleh jelas berat sekali tidak seberat waktu yang ini saya pakai joran yang satu juga joran lain. Real Daiwa 35N rootnya Laikan Kembali PE 3-4 Metal Jig dari Fisher Jig Bali kembali sahabat memakan korban akhirnya ikan bayi alias Ruby Sniper jadi korban hari ini. Tuh, sintir tuh. Keren. Ini dia. Metal Jig Darel 500. Depannya model ikan, di belakang model cumi. Kembali makan korban sahabat. Saya pakaikan Real Daiwa 35N. Rootnya adalah Laikan Slow Pit Jigging. Saya mainkan tadi dengan Slow Jig PE 3-4. PE nya saya gunakan Misago 2,4. Keren. Saya coba angkat ikannya. Ini besar. Kamu yuk. Nanti dia mati tuh. Ikannya besar sekali. Ngamuk juga sedikit dalam body saja mau. Woi, bisa pegangnya. Ini angkat itu jangan sampai dia pukul sampai gunting-gunting. Biar tunggu. Masih bisa kan nendang? Baik ini kan kuat. Kita bilang kuat sekali ini di sampai di atas orangnya. Oke, saya coba angkat sahabat. Ini dia strike saya pagi hari ini. Keren sekali. Ini jenis Ruby Sniper warna merah menyala keren sahabat. Ini beratnya sekitar 14-an kilo. 15-an ini. Berat sahabat. Oke, jika sahabat suka dengan video ini mohon klik like, berikan komentar ya. Kalau sahabat belum subscribe di channel Mancing Sambil Piknik, mohon segera untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapat notifikasi berikutnya. Terima kasih sahabat. Ini jackpot saya pagi hari ini. Ruby Sniper. Dengan ukuran luar biasa. Keren. Salam joran melengkung. Woi, masih hidup nih. Thank you.
susuak ini. Bukan Leo kan? Oke. Okay. Oke, sahabat. Kita dari kedalaman 300 meter. Gila kan? Lebih besar metal jig-nya. Ya, tapi ini ikan enak ini. Siang-siang di atas laut dapat buah nanas yang segar dan manis. Ini dia nikmatnya kalau mancing bawa buah. Oke, saran buat teman-teman kalau mancing buah nanas di sini. Ini dia Leo mancing sambil piknik. Oke, salam jualan melengkung sahabat Mangpung. Kita tutup trip mancing kali ini. Sekarang sudah jam 10:30 ya waktu Indonesia bagian timur. Sahabat, untuk hasil hari ini saya dapat strike-nya sebenarnya 3 ekor, tapi hanya satu yang besar yang jenis ruby sniper. Oke, cukup berkesan trip kali ini walaupun hasil tidak begitu bagus seperti dengan minggu yang kemarin. Cuaca juga kondisinya sudah mulai agak riak nih, gelombang dan angin. Jadi sudah tidak nyaman lagi buat saya ngejig. Oke, sebelum saya akhiri sahabat, saya ingatkan kepada sahabat yang suka dengan video ini, mohon kiranya berikan tanda jempol atau klik like-nya. Kemudian bagi sahabat yang belum subscribe, mohon kiranya subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi ketika saya mengupload video, sahabat langsung bisa mendapat notifikasi dari YouTube-nya. Oke, terima kasih kepada sahabat sudah men-support channel Mancing Sambil Piknik. Sampai ketemu di trip Mangpung yang lainnya. Salam joran melengkung. Om Nik, ada dulu. Aduh. Oke, terima kasih Om Nik sudah ngantar kita hari ini.